amat teruja kerana ramai penyanyi-penyanyi baru yang menyahut cabaran untuk memperbaharui lagu-lagu daripada legenda-legenda yang sedia ada ni. Saya rasa program ini penting untuk kita take advantage of the lagu-lagu yang dah ada. Banyak lagu-lagu dan penulis-penulis lagu yang legend-legend yang kita boleh ambil, kita cungkil balik, kita perbaharui. Dan format ini amat sesuai dengan apa yang kita ingin lakukan. Saya rasa legend itu apabila mereka sama ada pencipta lagu ataupun penyanyi yang mempunyai lagu-lagu klasik yang satu Malaysia kenal. Macam Ella misalnya, lagu-lagu legend dia, Fauzia Latif, penyanyi yang mempunyai banyak hit songs. Datuk Jeffrey Dean, kita tahu dia daripada era yang tersendiri. Datuk M. Nasir, of course, dia pencipta lagu, penyanyi, dan Fauzi Marzuki seorang pencipta lagu yang amat prolific pada satu ketika itu. Jadi mereka mempunyai khazanah muzik yang kami rasakan perlu diberi nafas baru. Dari segi konsep, dia sebuah format daripada Korea Selatan yang kita rasa sesuai untuk matlamat yang kita inginkan. Okay, nak tahu kenapa Datuk pilih tempat ni? Tempat macam UKM ni. Okay. UKM KL tu jauh lagi. Sebab bos susu kita yang menjadi penaja utama untuk program ini, dan kita terima pelawaan bos susu, dan bos susu pun terima kita untuk mengadakan kita punya press conference ini. Itu pasal kawan-kawan rapat kita, kami bos susu tu yang bantu.